الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد Para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalas Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah Yusuf ayat 39 sampai ayat 41 dengan tema Nabi Yusuf alaihi salam memulai dakwahnya dari penjara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله متفرقون خير أم الله الواحد القهار Diperhatikan panjang pendeknya ya, jangan terlalu panjang, tapi juga bukan berarti pendek. Racak sama matobi'i, sama matobi'i, panjangnya sama. Kemudian yang mat wajib 6 ketukan. Kemudian setiap idgham, ikhfa, iklab di sana satu putaran penuh, satu putaran penuh. Ma ta'buduna min dunihi إلا أسماء ما تعبد دونه إلا أسماء أسماء سميتموها أنتم Ini sangat panjang sekali, kita bikin pendek yang majais munfasil dan kita panjangkan yang wajib saja. Illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum Illa asma'an sammaytumuha antum
Jadi kalau mad jaiz boleh dibaca seperti mad tabi'i. Apabila kita nafas kita kurang panjang, boleh dipendekkan seperti mad tabi'i. Kecuali yang mad wajib. Nah ini wajib 6 ketukan. Ma anzalallahu biha min sultan. Ya. Ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah. Amara an la ta'budu illa iyyah. Dhalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. أحدكما فيسقي وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن. يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلة خضر وأخر يابسات.
Ya'kuluhunna sab'un 'ijafu wa sab'asun khudrin wa ukhra yabisat. Ya ayyuhal mala'u أفتوني في رؤياي أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Terjemahannya, hai hai ketua penghuni penjara, manakah yang baik, kumpulan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyang membuat buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun bukan nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah keputusan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hai ketua penghuni penjara, ada pun salah seorang di antara kamu berdua, adakah berdua akan memberi minuman tuannya dengan homer? Ada pun yang seorang lagi, maka ia akan disalib, lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah memutuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku. Dan Yusuf? Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu tetaplah dia Yusuf dalam penjara beberapa tahun lamanya. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dan dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus dan 7 bulir rambut yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takdir mimpiku itu jika kamu dapat menakdirkan mimpi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa ayat ini kita mengambil sebuah tema. Nabi Yusuf alaihi salam memulai dakwahnya dari penjara. Di dalam penjara Nabi Yusuf terkenal sebagai seorang yang baik, ahli ibadah dan supel atau bahasa kita apa, baik dengan semua orang, termasuk 2 orang penjara yang paling dekat dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian 2 orang yang ada dalam penjara ini kepingin mengetahui bagaimana kemampuan Nabi Yusuf, maka dia pura-pura bermimpi. Yang satunya yaitu memberi minum khamr ya kepada raja, dan yang satunya di kepalanya dipatok oleh burung, sehingga kemudian ditafsir atau ditakwil oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Dan sebelumnya Nabi Yusuf telah berjanji bahwasanya apapun yang ditanyakan kepadanya akan dijawab, bahkan sampai kepada menu makanan yang akan diberikan kepada mereka Nabi Yusuf akan menjawab.
Lalu para jamaah, dua orang ini iseng-iseng gitu. Iseng-iseng bermimpi dengan dua kejadian tadi. Maka kemudian Nabi Yusuf mentakwilkan mimpinya. Ya. Begitu mereka tahu akibat dari mimpinya itu, karena salah satunya nanti benar-benar akan menjadi tukang pemberi minum raja. Saat itu khamr belum ada larangan, dan salah satunya nanti akan dipancung kepalanya karena ada kesalahan yang dia lakukan. Nah, pada saat itulah mereka kemudian mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak bermimpi. Bahwa mereka sebenarnya tidak bermimpi. Tapi apa kata Nabi Yusuf? Sudah ditetapkan. Masalah sudah ditetapkan, kata Nabi Yusuf. Karena Nabi telah mentakwilkan. Maka memang pada akhirnya dua orang ini menjadi mendapatkan sesuai dengan apa yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian pada saat di penjara itulah Nabi Yusuf memulai dakwahnya kepada dakwah tauhid. Memang tidak ada seorang nabi pun para jamaah kecuali berdakwah pertama kali kepada kaumnya adalah berdakwah kepada tauhidullah, yaitu mengesakan Allah, mengenalkan Allah. Itulah dakwah yang pertama-tama kali dilakukan oleh para nabi. Jadi para nabi itu dakwahnya pertama kali sibuk dengan tauhid. Mengenalkan siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung kepada nyuruh salat, tidak. Apalagi kepada langsung kepada menegakkan khilafah. Tidak ada sama sekali. Ya. Tidak ada seorang nabi memulai dakwahnya dengan langsung menegakkan khilafah, tidak ada. Sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama kali nabi berdakwah selama berapa tahun? Selama 10 tahun. Selama 10 tahun di Mekah nabi berdakwah kepada tauhid. Mengenalkan keesaan Allah. Saat itu belum ada perintah solat, belum ada perintah wajib puasa, haji, zakat dan lain sebagainya. Karena semua hukum-hukum fikih, hukum-hukum syariat, hampir semuanya diwahyukan ketika Nabi berada di Madinah. Ketika Nabi berada di Madinah, kecuali solat pada saat Nabi di Mekah, solat 5 waktu. Pada saat Nabi di Mekah, yaitu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kesibukan Nabi selama di Mekah kepada tauhid, mengenalkan keesaan Allah, bahwasanya Allah di atas arasy, bahwasanya Allah adalah Tuhan segala sesuatu, bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia dan begitu seterusnya. Memantapkan akidah. Ini adalah di antara apa namanya strategi dakwah menurut sunnah. Adapun sekarang seperti di Indonesia, karena masyarakat sudah mengenal Islam, maka di kampung-kampung kita, di masyarakat kita sekarang jadinya campuran, ya, dakwahnya campuran. Dakwah kepada akidah terus berjalan, dakwah kepada fikih berjalan, dakwah kepada al-adab al-islamiyah, adab-adab keislaman terus berjalan bersama-sama sesuai dengan waktu yang diinginkan. Tapi mungkin kita misalnya berdakwah ke daerah pedalaman yang belum mengenal Tuhan, maka di sana jangan langsung mengajarkan sholat, tetapi ajarkan dulu bagaimana akidah yang benar. Terangkan dulu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai setelah mereka yakin bahwa Allah Tuhannya, maka diajarin bagaimana salat, bagaimana puasa dan
seterusnya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam, beliau juga memulai dakwahnya dengan tauhid. Maka beliau mengatakan, hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Nah, ini ajaran pertama kali Nabi Yusuf alaihi salam. Berarti pada saat Nabi Yusuf hidup, manusia sudah banyak yang menyembah selain Allah. Karena penyembahan terhadap selain Allah telah dimulai sejak kapan? Sejak Nabi Nuh alaihi salam. Ada 5 Tuhan yang disembah oleh manusia saat itu. Sebagaimana difirmankan dalam surah Nuh, mereka mengatakan, la tadharunna wuddan wudd, wala suwa'an suwa, wala yahutha yahuth, wala ya'uqa ya'uq, wala nasra dan nasr. Ini 5 Tuhan yang disembah saat itu. Jadi Nabi Nuh menghadapi tantangan, menghadapi 5 penyembah Tuhan. 5 kaum penyembah Tuhan. Tuhan menghadapi pengikut 5 Tuhan. Ini Nabi Nuh. Dan sangat berat ternyata. Sampai diperkirakan, di dalam Al-Quran dikatakan 950 tahun. 950 tahun para jamaah, dan Nabi Nuh tidak berhasil. Tetap mereka dalam keadaan kafir, kecuali beberapa orang saja, sekitar 70-an. Ya, termasuk yang tidak termasuk beriman, istrinya dan putranya. Ya. Yang bernama Yam. Kebanyakan orang menyebutkan An, tapi kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir namanya Yam. Istri Yam dan anak-anaknya beriman, kecuali Yam dan ibunya, yang selalu kong kali kong menghalang-halangi dakwah Nabi. Jadi penyembahan terhadap selain Allah telah dimulai sejak Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ada sesembahan-sesembahan selain Allah. Karenanya Nabi Yusuf mengatakan, apakah Tuhan yang macam-macam itu yang lebih baik, atau Allah Tuhan yang Maha Perkasa? Ini pertanyaan Nabi Yusuf alaihissalam. Dakwah pertama kali, yaitu mengenalkan siapa Tuhan yang sebenarnya. Kemudian pada ayat yang ke-40 Nabi Yusuf mengatakan, kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Kata Nabi Yusuf, apa yang kalian sembah dari nama-nama selain Allah itu hanyalah nama-nama yang dibuat oleh nenek-nenek moyang kalian. Jadi sesembahan-sesembahan nenek moyang. Dan memang para jamaah, pengaruh nenek moyang itu sangat berat. Ya, pengaruh nenek moyang sangat berat. Sampai-sampai di Al-Quran digambarkan dalam beberapa ayat tentang bagaimana keberatan manusia meninggalkan adat nenek moyangnya. Keberatan manusia meninggalkan agama adat. Agama nenek moyang. Sebagaimana hal itu diriwayatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 170, Allah menyatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal tabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Cari terjemahannya. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Artinya,
Dan apabila, kenapa tidak dipersiapkan? Ya, kalau disuruh persiapkan supaya hidup pengajian ini. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Bahkan kami mengikuti apa-apa yang telah berlalu dari bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami. Apa kata Allah? Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah akan diikuti nenek-nenek moyang mereka meskipun mereka tidak mengerti apapun dan tidak mendapat petunjuk? Nah, ini para jamaah menunjukkan betapa beratnya mendakwahi agama adat. Agama yang sudah turun-temurun. Adat, kebiasaan, ritual-ritual yang sudah turun-temurun dilakukan oleh nenek moyang kita. Ini termasuk di antara tantangan dakwah yang paling besar. Apakah di dalam Islam terjadi? Subhanallah para jamaah. Ternyata di dalam Islam terjadi juga. Seperti apa? Contoh misalnya, karena memang ya wajar dakwah Islam datang ke Indonesia para jamaah tidak murni langsung sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tetapi dakwah Islam datang ke Indonesia melalui beberapa pintu. Di antaranya langsung dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beraliran Quran dan Sunnah yang difahami oleh Salafus Soleh. Di antara dai yang datang ke Indonesia yaitu versi Syiah, dan ini nampaknya yang paling besar di Indonesia. Versi Syiah ini yang paling besar. Di abad awal-awal datangnya Islam ke Indonesia, termasuk yang paling besar di antaranya versi Syiah. Apa buktinya? Buktinya kita sekarang mendapatkan warisan syair-syair. Syair-syair yang berlebihan, yang menjunjung Nabi, Ahlul Bait, dan nenek Hasan dan Husain. Ini menunjukkan bahwa dakwah Syiah telah masuk sejak awal-awal. Kemudian di antara yang paling besar, dan ini kemungkinan yang terbesar, dai Islam yang membawa agama ke Indonesia melalui pintu-pintu Torekot Sufiah. Melalui pintu-pintu Torekot Sufiah, dan ini nampaknya yang sangat besar bercampur aduk dengan Syiah, karena Syiah dengan Torekot Sufiah itu para jamaah satu atap. Mereka saling dukung-mendukung. Ya, seperti sekarang ini kita lihat di media sosial ya, bagaimana ibadahnya orang Syiah, bagaimana ibadahnya orang Sufi, bagaimana ibadahnya orang Yahudi, mirip-mirip. Menggeleng-gelengkan kepala dan memuji-muji, mirip-mirip. Karena memang Torekot Sufiah, Torekot Syiah ini asal juga gabungan dari Torekot Yahudiyah. Ditambah dengan paham-paham yang lainnya. Dan sedikit sekali dakwah yang awal-awal datang ke Indonesia dari Salafus Soleh, artinya Ahlus Sunnah yang langsung kepada kemurnian Islam itu sedikit sekali. Maka kita dapati akhirnya ada berkembang di dalam umat Islam, selamatan orang mati berkembang, selawatan-selawatan sambil musik ketipung berkembang, kemudian ketupatan janur kuning yang dimasukin kalimat-kalimat thayyibat di dalamnya berkembang. Ini memang kenyataan bahwa masuknya Islam ke Indonesia tidak satu pintu, yaitu Quran dan Sunnah sebagaimana Salafus Saleh, tidak, melainkan sebagian dari Quran dan Sunnah dan sebagian besar dari Tarekat Sufiah dan Syiah. Inilah para jamaah, makanya ketika kita sekarang mengenalkan keaslian, kemurnian Islam
yang sejalan dengan Quran dan Sunnah sebagaimana Salafus Soleh, yakni para sahabat, tantangannya luar biasa. Tantangannya luar biasa. Bayangkan kita baru masang spanduk saja. Ngaji Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kemudian berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, lalu mereka akan berteriak-teriak apa? Halo? Itu Wahabi itu, gitu. Ini yang sok mengkafir-kafirkan orang. Ini yang sok membid'ah-bid'ahkan orang itu. Awas, jangan diikuti. Nah, ini baru saja. Baru spanduk itu. Baru spanduk. Ada juga yang sangat ekstrim para jamaah. Sangat ekstrim. Fanatisme golongannya sudah akut. Waduh. Ini di medsos itu, di medsos. Ketika ada seseorang ngaji mendengarkan ceramahnya Ustadz Yazid misalnya ya, atau mendengarkan Ustadz Khalid Basalamah misalnya, dia dengarkan, setelah itu dia kemudian bikin komentar mencela keduanya. Padahal ketika, loh ini kok dicela, kenapa? Apa memang ada yang salah? Ketika saya simak, bagus ternyata pengajiannya. Saya dengarkan, apakah memang betul kok dicelain? Setelah saya dengar, loh ternyata ngajak kepada tauhid, ngajak kepada kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali menegakkan, menghidupkan sunnah Nabi. Ya Allah, kenapa dicela? Nah itu kalau sudah fanatisme golongan akut para jamaah, dia mendengar itu tapi sambil marah. Mendengar sambil marah dan memang cari-cari kelemahan mana yang bisa dihantam gitu. Ya itulah kata orang Jawa, Pak, tak kenal tak sayang. Nah, di situ akhirnya tak kenal tak sayang. Jadi dia memang bukan untuk mencari ilmu, tapi memang untuk menjatuhkan. Padahal isinya luar biasa, menggugah hati untuk bersemangat kembali mempelajari Quran dan Sunnah dan menghidupkannya. Ternyata karena mendengarkannya sambil marah, sambil ini apa ini gitu. Akhirnya apa? Komentarnya malah kemudian ya sampai anjing-anjing melulu gitu yang diomongkan. Inilah ketika memang kebencian, al-baghyu wal hasadu. Kebencian dan hasud, ya. Dan ini yang terjadi di negeri kita. Memang terus gimana solusinya? Terus kita berdakwah. Jangan berhenti. Berdakwah kepada kemurnian Islam itu wajib. Kalau yang berdakwah kepada kemurnian Islam sudah tidak ada para jamaah, yang akan terjadi apa? Islam Nusantara berjaya. Hah? Yang akhirnya Islam ditafsir-tafsir menurut keyakinan Jawa. Lu kan bahaya nanti. Kalau dakwah kepada kemurnian Islam sudah tidak ada para jamaah, rusak negeri ini agamanya. Makanya dakwah kepada kemurnian Islam, dakwah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, wajib kita teruskan dan kita upayakan apapun terjadi. Kalau perlu kita mencari dana untuk mengadakan sebanyak-banyaknya kajian-kajian semacam itu, daurah-daurah ilmiah, penataran para da'i, penataran para khotib, bahkan kalau bisa bagaimana nanti takmir ya, bagaimana mudah-mudahan yayasan dan takmir bisa bekerja sama, pondok-pondok pesantren untuk anak-anak sebenarnya perlu ya, terutama di musim liburan, pondok-pondok pesantren, karena di sekolah-sekolah sekarang sudah mulai dikurangi pendidikan agama. Seharusnya masjid kita sudah jadi, atas sudah bisa ditempatin untuk misalnya tempat tidurnya. Liburan satu minggu, liburan 10 hari, manfaatkan mereka, kita ajari kemurnian Islam. Dan ini penting para jemaah. Jadi tantangan menuju dakwah itu yang paling besar diantaranya adalah menghadapi pemahaman adat istiadat agama nenek moyang. Dan ini paling berat, bahkan Nabi menghadapi tantangan ini. Kita para da'i sekarang, bahkan saya pribadi para jemaah, saya bercerita kepada saudara saya, bercerita tentang pentingnya kembali kepada Quran dan Sunnah. Bahkan saat itu sampai saya praktek wudhu di depannya. Apa kata dia? Berarti kamu telah meninggalkan agamanya Mbah katanya. Keyakinan Mbah katanya.
nenek moyang para jemaah. Jadi saya katakan, bukan begitu saudaraku. Ini diantara terjemahannya. Bukan begitu. Tetapi kita ingin ngajak Anda kepada yang benar menurut Quran dan Sunnah. Wow, dia kemudian ngotot. Bahkan sampai sekarang para jemaah, dakwah saya belum diterima benar. Dan dengan demikian akhirnya keluarga besar itu menjadi berat begitu. Apalagi saya tinggalkan ke kota dan jauh sekali. Kemudian mereka yang berkuasa begitu. Sehingga urusan keluarga itu ada pada mereka. Ini berat sekali. Nah, ini dakwah menuju kepada menghadapi keyakinan nenek moyang. Dan ini sangat, sangat berat. Walau demikian kita tidak boleh mundur. Kemudian para jamaah, Nabi Yusuf mengenalkan tentang apa yang harus disembah. Maka Nabi Yusuf katakan bahwasanya Allah ta'budu illa iyyah, kata Nabi Yusuf. Janganlah kalian menyembah kecuali kepadanya. Nabi Yusuf mengatakan dzalikad dinul qayyim. Yang demikian itulah agama yang lurus. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Baru setelah itu Nabi Yusuf mengenalkan apa yang ada dalam mimpi mereka. Maka Nabi Yusuf mengatakan, hai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minuman tuannya dengan khamr, adapun yang seorang lagi, maka ia akan disalib lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Disalib dan burung tadi ternyata dia artinya dipancung, dipancung kepalanya. Nah, ini kemudian barulah mereka sadar dan bahwasanya ini takwil ini benar gitu. Maka mereka kemudian mengatakan bahwa kami tidak bermimpi apa-apa. Apa kata Nabi? Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftian. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakan kepadaku, kata Nabi Yusuf. Kemudian para jamaah, wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhuma udzkurni inda rabbika. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahui akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah kepadaku keadaanku kepada tuanmu. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Falabitha fis sijni bit'asinin. Maka ia terdiam di dalam penjara beberapa tahun lainnya. Dan dengan inilah maka Nabi Yusuf kemudian ditambah oleh Allah penjaranya. Kenapa? Karena ada sedikit bersandar kepada makhluk. Tolong sampaikan kepada tuanmu tentang saya begitu. Maka ada sedikit bersandar kepada makhluk. Lalu Allah siksa Nabi Yusuf dengan ditambah lagi dua kali lipatnya. Seharusnya mungkin tumbak 7 tahun, bisa sampai 12, bahkan sampai ada yang mengatakan 13 tahun. Bahkan sampai 14 tahun. Jadi benar-benar orang yang dititipin amanat tadi lupa. Lupa sampai kapan? Sampai 7 tahun berikutnya perkiraan itu raja bermimpi seperti yang ada dalam ayat tadi. Bermimpi sekian, ya termasuk apa namanya sapi gemuk, sapi kurus dan tadi dalam ayat tadi. Barulah dia ingat bahwa ada penghuni penjara yang pinter takwil, soleh, yaitu Nabi Yusuf. Dan ini insya Allah akan kita pertajam bahwa pada kajian yang akan datang. Baiklah, silakan dilihat pada tafsir daripada ayat ini. Summa inna Yusufa. Summa inna Yusufa alaihi salam akhbara ala fatayaini bi muhasabati wa du'ati lamma ila ibadati Allah wahdahu la syarika lahu.
Taib. Summa inna Yusuf alaihi salam, kemudian bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam aqbala alal fatayaini bil mukhatabah. Kemudian Nabi Yusuf menghadap kepada dua orang pemuda yang ada dalam penjara tadi, teman dekatnya, dengan memberikan nasihat kepadanya. Waddu'a ilahuma ila ibadatillahi wahda, dan berdakwah kepada keduanya kepada menyembah hanya kepada Allah semata. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Wa khal'i ma siwahu minal authani allati ya'buduha qaumuhuma, dan melepaskan dari apa-apa yang selain Allah, minal authani, dari berhala-berhala yang telah disembahnya oleh kaum mereka berdua. Ini Nabi Yusuf mulai berdakwah kepada sembahlah Allah saja. Nabi Yusuf berkata, a'arbabun mutafarrikuna khairun amillahul wahidul qahar, apakah Tuhan yang bermacam-macam itu, Tuhan yang macam-macam tadi, lebih baik daripada Allah ya, yang maha tunggal lagi maha menguasai. Ini diantara dakwah Nabi Yusuf alaihi salam, di mengenalkan Allah dan membandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang ada. Wallahi para jamaah, memang hidayah itu benar-benar bukan milik manusia. Hidayah bukan milik manusia para jamaah. Hidayah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, coba kita lihat, sesembahan-sesembahan apapun yang disembah oleh manusia, semuanya lemah, lemah sekali. Mereka yang disembah, makhluk juga sama dengan yang menyembah. Yang disembah dengan yang menyembah, sama-sama makhluk, sama-sama bukan Tuhan. Kemudian nama-nama pun diciptakan oleh mereka. Yang menyembah, yang menciptakan namanya, yang menentukan tempatnya, bahkan yang menentukan bagaimana posisi duduknya. Lah ini ditentukan oleh manusia. Dan apapun yang disembah manusia tidak lebih terhormat dari yang menyembah. Makanya di dalam Al-Quran, lihat surat berikut ini, da'ufat talibu wal matlu. Di dalam surah, lihat persiapkan. Surah ke-22, surah Al-Hajj ayat 73. Allah pada ayat ini memberikan perumpamaan bahwasanya yang disembah dengan yang menyembah sama-sama lemah. Allah nyatakan, ya ayyuhan nasu duriba mathalum fastami'u la, innalladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u la wa in yaslubhumudh-dhubabu shay'an la yastankidhuhu min dhawfat-talibu wal-matlub. Artinya, kenapa tidak dicari? Dengarkanlah olehmu, perumpamaan itu, sesungguhnya segala yang kamu suruh selain Allah. Kenapa tidak dipersiapkan kalau saya perintah, ya kan? Jadi segera, jangan kemudian merasa tidak disuruh. Ini yang saya tidak menyukainya. Merasa saya bukan disuruh begitu. Dan ini tidak baik, ya. Allah berfirman, wahai manusia,
telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehnya. Sesungguhnya apa saja yang kalian seru, apa saja yang kalian sembah dari selain Allah, la yakhluqu dzubaban walau wijtama'una, mereka sama sekali tidak akan mampu menciptakan walau sekedar seekor lalat. Dan walaupun mereka para tuhan-tuhan itu bersekutu, berkumpul untuk membicarakannya, tetap tidak bisa, kata Allah. Bahkan tatkala lalat mencuri makanan mereka, mereka pun tidak bisa menyelamatkan diri darinya. Apa kata Allah? Da'ufat talibu wan matlub. Maka amat lemahlah yang disembah dan yang disembah. Nah, ini para jemaah, surah apa ini? Surah Al-Hajj ayat 73. Silakan surah ini dipahami para jemaah. Sampai Allah membuat perumpamaan seperti itu. Ya, bahwasanya kata Allah, apa saja yang kalian sembah tidak akan bisa menciptakan apapun, meskipun sekedar seekor lalat. Meskipun mereka sepakat. Ya. Fir'aun tidak bisa menciptakan apa-apa. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun itu wajar-wajar seperti yang dilakukan oleh manusia. Bukan berarti menciptakan. Yesus yang disembah oleh orang Nasrani, oleh orang-orang Kristen, oleh orang-orang Katolik, manusia biasa, terlahirkan dari seorang wanita dan diciptakan oleh Allah, kun fayakun. Dan Yesus pun tidak bisa menciptakan apapun, walaupun seekor lalat. Sehingga mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus selama kita dengar itu, semuanya karena kuasa Allah. Bahkan mukjizat Nabi yang lain ada yang lebih dahsyat daripada mukjizatnya Nabi Yesus. Para Nabi punya mukjizat yang aneh, termasuk mukjizatnya Nabi Musa, tongkat jadi ular. Termasuk mukjizatnya Nabi Ibrahim, merobek-robek apa namanya burung, dipecah-pecah, dicabut-cabut bulunya, kemudian dioplos, ditaruh di empat gunung, dipanggil, mereka kemudian berdatangan, berkumpul lagi seperti semula. Tidak lebih dahsyatnya dari apa yang ada pada Yesus, pada Nabi Isa. Terus Nabi Isa di antara mukjizatnya ada Al-Maidah, nih Al-Maidah dari langit, rampatan makanan, termasuk juga bisa menyebut apa yang dibalik yang disembunyikan. Pernah membuat tanah liat dijadikan menjadi burung. Nabi Isa katakan dengan izin Allah. Orang sakit lama disentuh, bismillah, hidup lagi, sembuh lagi dengan izin Allah. Tidak ada yang disembah oleh siapapun yang bisa menciptakan. Bahkan mereka semuanya diciptakan. Nama-nama yang mereka bikin dibikin-bikin oleh mereka sendiri, oleh nenek-nenek moyang mereka sendiri. Makanya Allah katakan da'ufat talib wal matlub, sangat lemahlah yang menyembah dan yang disembah. Na'udzubillah dan alhamdulillah kita telah mendapatkan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan para jemaah, tetapkan Tuhan Allah di dada kita apapun yang terjadi. Sampai kematian datang kepada kita, sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Tuhan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tafsir berikutnya, sudah masuk waktu para jemaah. Semoga kajian kita malam ini mendapatkan banyak pelajaran yang dapat meningkatkan keimanan kita dari dakwah Nabi Yusuf alaihi salam ini, untuk memperteguh nama Allah di dalam hati kita, untuk menjadikan nama Allah tetap bersemayam di dalam hati kita, tegak, tegar apapun yang terjadi. Bahkan para jamaah, kita bersiap-siap diri ketika ujian itu di ujung tombak. Tetaplah Allah sebagai Tuhan kita. Semoga tauhid yang kita pelajari benar-benar menghunjam di hati kita dan benar-benar
tetap teguh sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.